Nih, kemarin kan aku udah jelasin nih soal palet ini. Cuman aku belum ngasih tahu gimana cara masukinnya. Halo guys, kembali lagi dengan Namon di sini. Dan sama kali ini aku bakal bikin komik daily. Jadi ini keseharianku bikin komik itu seperti apa. Dan seperti biasa aku udah siapin gambar ya, yang udah langsung aku masukin ke project. Sorry ya, kemarin itu aku baru belajar tentang software, jadi muka aku yang di pojok ini sedikit apa? Warnanya tuh aneh banget. Sekarang udah sedikit aku adjust lagi biar warnanya enggak. Jadi yuk langsung aja kita gambar digital. Jadi di sini ceritanya Lucia itu lagi ngangkat ran. Oke, kita gambar aja. Thank you.
kita jadiin dalam satu grup kan, kontrol G. Episode yang sebelumnya ya. Oke, warnanya seperti ini. Oke guys, kali ini gambarnya udah jadi. Kita bisa lihat ya di sini ya. Langsung dari panel pertama, si Lucia angkat pakaian tuh. Berat. Terus di panel kedua, sambil ngeliat kosong. Nah di panel ketiga, dan sekarang aku bagi tips seperti biasa. Nih, kemarin kan aku udah jelasin nih soal palet ini. Cuman aku belum ngasih tahu gimana cara masukinnya di sini. Nah, gampang banget nih caranya. Pertama, kita ambil nih misal warna rambut. Klik tekan Alt, klik sama ya. Di sini langsung dapat kita warnanya ya. Misal baju. Nah, langsung dapat nih. Nah, klik rambutnya. Habis itu kita masukin ke sini. Ini khusus untuk aplikasi CSP loh ya. Aku nggak tahu untuk aplikasi lain, mungkin mirip-mirip juga sih harusnya. Tekan Alt, terus klik. Nah dia langsung masuk ke situ guys. Baju. Tekan Alt, klik. Celana. Tekan Alt, klik. Nah kita udah dapat warna base colornya karakter. Jadi nanti kalau kamu mau gambar-gambar lagi, kamu nggak perlu pusing
tinggal pick aja gitu, tinggal ambil aja warnanya. Misal mau delete, tinggal klik kanan aja. Sini ada, klik kanan, delete, kanan, delete, kanan, delete. Oke. Kalau mau replace, bisa. Misal nih, ini warnanya kuning nih. Aku ambil warna biru. Udah tinggal tempel aja, udah hilang warna yang tadi. Begitu guys, tip hari ini. Nah, buat kalian yang ingin tahu tips-tips selanjutnya, silahkan ya tulis di kolom komentar. Nanti aku bakal bagi tips setelah gambar. Jadi cukup sekian video kali ini. Jika kalian menyukainya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Aku Damanasaki, sampai jumpa di video selanjutnya.